Hey, Lou. Okay, so hello teman-teman, kembali lagi bersama gue. Di sini gue mau minta maaf banget ya kepada kalian semua karena gue udah lama juga nggak upload tentang Growtopia, anjay. Dan seperti biasa di video kali ini buat kalian yang belum subscribe dan juga nyalakan loncengnya, gue kasih waktu dulu untuk kalian dan subscribe dulu channel ini dan juga menyalakan loncengnya ya. Dikarenakan ya kalian tahu sendiri lah, kalau misalnya kalian suka dengan konten seperti ini ya kalian subscribe aja ya tanpa basa-basi, anjay. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Yang gimana di sini gue lagi di wordnya si Aoyola nih. Dan asal kalian tahu kenapa Aoyola udah lama banget ya nggak upload, hampir mau semingguan lebih. Dan ini fotonya, ini foto channelnya, dia gila sih ya, udah lama banget gak upload. Sedangkan kalau misalkan gue sendiri ini masih ya jarak satu hari dua harian gitu ya. Dan dia sibuknya karena di real life sih, wajar lah ya. Dan kalau Aoyola ini yang ya sekarang biasanya dia rajin upload gitu, seminggu dua kali tiga kali, dan sekarang dia nggak sama sekali nggak upload, itu banyak banget sih sebenarnya. Ini bukan dari gue juga, gue bukan cari sendiri juga si Aoyola ini kenapa, tapi di sini banyak banget dari fans Aoyola dan juga fansnya gue yang emang mantau juga perkembangan si Aoyola ini ya teman-teman. Dan iya seperti itulah, di sini gue mendapatkan informasi mengenai Aoyola yang dimana ternyata handphonenya Aoyola itu yang dijadikan untuk bermain Growtopia lah, dan juga digunakan untuk recording gitu ya, dipakai untuk recording, dan ternyata handphonenya rusak teman-teman, anjay. Dan gua kira si Aoyola ini quit coy, dan disitu gue lemes banget, anjay gitu kan. Kalau misalnya quit gue dengan siapa? enggak ya. Ya kalau misalnya dia quit ya gue nggak ada temen collab gitu. Sedangkan gue kebanyakan collab dia dengan Aoyola, dan mungkin penonton ya kalian juga mungkin sedih lah ya kalau misalnya Aoyola quit, coy, anjay lah. Dan di sini gue mau ya sebenarnya mau klarifikasi sih sebenarnya gini. Sebelum dia kerusakan handphone itu, dia sebenarnya udah bikin video yang The Ultimate Plan itu loh ya. Dia udah bikin, udah edit juga itu demi kalian. Ya, kalian mungkin di sini ada beberapa fansnya Aoyola, dan dia sebenarnya udah bikin video yang The Ultimate Plan. Cuman ya dikarenakan HP-nya gini, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain, coy. Sekarang bingung juga gitu kan, kalau misalkan dia HP-nya benar juga pasti udah ke-reset gitu, kembali lagi ke pabrik semula gitu kan handphonenya. Dan gue bingung, coy. Gue mau bantu tapi kondisi gue juga di sini gue masih membutuhkan yang namanya uang, coy. Karena kan ini juga gue alhamdulillah ya, gue bisa beli mic gitu kan baru gitu, dan sekarang juga lagi nyicil beli kamera. Dan ya itu juga berkat dukungan kalian semua. Dan kenapa alasan gue pengen beli kamera itu karena pas gue bikin video tentang Omel TV, coy, itu banyak banget dari kalian yang emang apa ya suka gitu dengan apa yang gue buat kemarin tuh yang Omel TV. Dan ya alhamdulillahnya tembus 10k viewer, dan itu gue seneng banget sih. Thank you banget ya buat kalian semua yang selalu stay nonton. Oke, balik lagi ke pembahasan yang dimana si Aoyola ini sekarang masih ngelantung ya. Ya, maksudnya tuh dia masih bingung gitu, mau gimana nih, handphonenya kan gak ada gitu kan, rusak. Kalau misalnya dia pakai handphone mama gitu, handphone mamanya, iya mungkin ya bisa sih, cuman agak gimana gitu kan. Dan dia sebenarnya minta tolong sih ke Instagram ini, gimana ya, minta solusi lah, bukan minta apa-apa. Dia minta solusi ini bagusnya bagaimana gitu kan. Dan ya menurut gua sendiri sih
kalau menurut gue sendiri sih jual DL itu salah satu pilihan yang bisa membantu dia gitu untuk dia mendapatkan handphone. Dan ya asal kalian tahu sendiri ya teman-teman, dan ya beginilah keadaan hidup seorang YouTuber, ya konten kreator lah ya, konten kreator itu utopia, yang dimana kalau misalkan barang untuk recording dan juga untuk uploadnya itu rusak, ya sudah, itu pupus sudah harapannya, nggak bisa ngapa-ngapain coy. Dan ya kalau misalkan gue di posisi Awiola, mungkin gue juga nggak bakal upload secepat dia. Ya, biasa kan gue 2 hari sekali atau sehari sekali, dan kalau misalkan gue rusak gue rusak laptopnya atau handphonenya, ya gue auto nggak bisa main Growtopia coy. Dan di sini sih sebenarnya gue mau ngelurusin ke kalian ya, entah itu fansnya Awiola atau ya fans gue yang suka gue collab sama Awiola. Jadi inti dari yang gue mau sampaikan ini, jadi Awiola itu kehilangan handphonenya coy. Di sini dia rip banget, kasihan. Gue juga bingung mau gimana cara nolongnya, entah itu mau berupa materi atau ya simpati, gue nggak tahu ya coy. Tapi kalau misalkan simpati ya gue dukung dari belakang sih, nggak kuat kalau gue liatin gitu kan. Dan iya teman-teman, sebenarnya gue juga mau ngeliatin sih di sini. Awiola sebenarnya udah beli handphone ya. Jadi sebenarnya gue harusnya bikin videonya seminggu yang lalu, cuman dikarenakan gue sibuk di real, gue sambil nyelesain kuliah juga kan, sekarang mau mendapatkan sarjana S1 gitu kan, anjay berijay. Jadi ntar namanya tuh gelarnya tuh di belakang nama gue Heru Fikri Fauzi ST aja, ST sarjana teknik coy, bukannya sarjana tuh. Oke, jadi di sini gue mau ngeliatin ke kalian kalau misalkan si Awiola itu ternyata sudah membeli handphone baru coy. Ini ya bentar ya. Oke teman-teman, jadi di sini gue ada sedikit info mengenai Awiola yang dimana dia udah beli handphone baru katanya ya teman-teman, dan itu gue benar-benar seneng banget ya, karena dia bisa lanjut lagi main Growtopianya. Dan inilah percakapan antara gue dengan Awiola ya teman-teman, dan di sini gue menanyakan pertama coy, dan gue nanyanya gini aja susah banget. Gimana namanya, masih rusak kata gue tuh gitu kan. Terus kata Awiola, iya masih rusak, gak bisa dibenerin coy, itu auto rip ya, handphonenya yang lama itu udah gak bisa diapa-apain. Dan gue langsung nanya lagi, yang sabar ya bay, jual magbran dulu baru bisa kali ya, kata gue tuh gitu kan. Terus dia malah gak ngejawab, anjay. Gak apa-apa sih, cuman dia langsung balik nanya lagi, DL kamu udah dibalikin sama Bang Angga, katanya gitu. Dan ini emang peristiwa beda lagi lah, beda cerita lagi, ini emang Bang Angga waktu itu lagi minta pertolongan, ya minjem DL gitu, dan gue alhamdulillah ada DL sih waktu itu sekitar 50-an, dan ya gue ngasih pinjam ke Bang Angga dan sekarang masih belum dibalikin, dikarenakan Bang Angganya ya sekarang masih mencari pundi-pundi DL-nya. Jadi gue mah tenang aja sih sebenarnya, kalau misalnya Bang Angganya sudah ada bisa dibayar, kalau misalnya belum ada ya tenang aja, semangat ya Bang. Oke, langsung lanjut ke jawaban gue, dimana gue bilang belum baik gitu kan. Langsung gue nanya lagi nih ke Awiola, baik kamu gimana sekarang gitu kan, YouTube lanjut atau gimana gitu. Nah, terus di sini ada percakapan lagi dari si Yola, katanya tuh dia masih lanjut dan sekarang udah ada HP-nya. Nah, di situ gue seneng banget ya, wow gitu kan, udah ada HP-nya. Terus tapi video yang udah aku recording katanya The Ultimate Plan episode 7 itu hilang katanya, anjay. Jadi dia udah lama-lama record, bayangkan ya, udah lama-lama record, lama-lama nge-break, lama-lama nanam dan lain-lain untuk kalian, tapi anjay, videonya hilang coy, gara-gara handphonenya rusak. Dan ya dia bilang, aku nggak tahu katanya, aku nggak tahu gimana, aku harus ngomong apa kalau video itu nggak ada, mereka udah nunggu-nunggu banget. Oke, jadi mungkin di video kali ini gue mau ngebantu juga Violanya. Jadi buat kalian yang sekarang lagi nonton video gue nih,
Yola itu sebenarnya bukan nggak upload, tapi dia udah bikin videonya. Cuman ya kalian tahu sendiri lah, HP-nya rusak. Kalau misalnya kalian nggak percaya HP-nya rusak, cek aja Instagramnya Aviola ya, yang Aviola 14 itu. Kalian bisa cek di sana, handphonenya juga ada di sana, fotonya ya. Jadi gue bingung ya, serius bingung mau bantunya kayak gimana. Soalnya di sini gue bilang gini juga, ya Allah sabar be gitu kan. Ya udah aku bantu gimana gitu kan. Jadi aku bantu gimana? Terus dia bilang gitu, sekarang aku cuma punya Yola SSP sama beberapa stok yang ada di Yola SSP. Dan dia bilang lagi, tapi nggak apa-apa daripada aku quit katanya. Gak main HP ya galau banget gitu. Ya juga sih gitu. Ya nggak apa-apa, anggap aja aku mulai lagi, mudah lah katanya kalau Yola SSP masih ada. Itu kan sumber profitnya si Yola gitu kan. Terus gua bilang, siap. Semangat terus ya pokoknya, semoga AdSense turun. Soalnya ini Ayola tuh udah tembus 13K juga, AdSense masih belum turun. Ayo kita demo ke Google AdSense, kenapa nih masih belum turun? Masih belum turun nih apa AdSense-nya Ayola, kenapa nih? Oke lanjut lagi, dia bilang gini langsung. Iya, katanya. HP mama juga dijual, masa? Ah, kok bisa? Kok kenapa dijual? Terus kan Yola bilang gini, aku kan facecam pakai HP mama, bikin kesel aja katanya. Aku curhat. Jadi selama dia recording itu dia pakai dua handphone, satu untuk bermain Growtopia, satu untuk recording. satu untuk main Growtopia, satu recording sama facecamnya itu pakai HP-nya si mamahnya, kayaknya gitu ya. Dan gue bilang, wah ya juga gitu kan. Terus gimana dong, nggak bisa facecam lagi gitu kan. Terus lanjut lagi. Kata mama minjem HP ade aja gitu kan, tapi dia pelit banget. Gue cuma bisa ketawa doang gitu, kuak-kuak gitu kan. Terus dia bilang lagi, kayaknya gak facecam dulu, yang sabar aja kata gitu. Terus ada aja rintangan mah, ya iya sih gitu kan. Asli aku pun sekarang jarang on, gue udah bilang, gue juga udah jarang on. Terus dia malah ngasih ucapan di videonya tembus 40.000 viewer, dan disitu gue seneng banget coy. Terus gue bilang, Alhamdulillah gitu. Terus gue juga bilang gini, sidang udah mulai dekat gitu kan. Dikarenakan ya gue sekarang masih tahap seminar dan juga sidang coy. Dan wow itu rasanya subhanallah sekali coy. Dan dia ngejawab lagi, sidang apa gitu kan. sidang akhir kuliah gitu, kata gue tuh ya. Akhir kuliah kamu mau kerja ya gitu. Oh semangat, udah. Itulah percakapan terakhir gue sama Yola teman-teman ya. Jadi intinya dari video ini mungkin gue ada sedikit clickbait, sorry banget ya, di judul ya Aviola quit gitu. Sebenarnya ini ya buat menghibur kalian juga sih sebenarnya. Jadi gue udah dapet poin penting dari video yang gue bikin sekarang, yang dimana ya gue dibilang sombong lagi padahal gue lagi rek ya. Gue bilang ah susah, ya udahlah lanjut lagi. Jadi intinya kalau misalnya kalian lihat gue lagi diam gini dan dia nggak gerak sama sekali, itu ada kemungkinan gue AFK atau gue lagi recording. Oke gitu ya. Dan kita lanjut lagi tadi ke mana, poin penting dari video yang gue buat. Yang pertama, Aviola itu nggak punya coy. Nah, terus yang kedua, HP Aviola hilang dan sekarang alhamdulillah dia ada rezeki, dia beli lagi. Terus yang ketiga, video The Ultimate Plan dia yang episode ke-7 itu sebenarnya udah ada, cuman dikarenakan HP-nya rusak gitu kan, dia auto hilang gitulah, auto hilang videonya itu sih. Udah sih 3 poin penting yang bisa gue dapetin dari Aviola. Kasian sih ya. Gini aja deh, semoga buat kalian yang sekarang lagi nonton, minta doanya aja untuk Aviola di sana. Semoga dia rezekinya berlimpah, terus sehat selalu. Tentunya ya banyak rezeki itu poin penting. Dan ya mungkin seperti itulah ya untuk video yang mau gue sampaikan kepada kalian teman-teman Mamang Hero Anjay Gerinjay Asiap Santuy. Dan teman-teman, kalau misalnya kalian mau tahu, di sini juga gue lagi nyicil beli peralatan YouTube gue ya, konten buat konten gue, yang dimana gue di sini udah beli mic anjay yang namanya tuh BM800. Ini sih masih standar aja ya, soalnya gue masih belum bisa beli yang mahal-mahal coy. Ya di sini juga gue masih nyicil buat beli kamera, dikarenakan
banyak banget dari ya kalian semua yang penasaran gitu akan gue OPS camp gitu. Jadi doakan aja ya, semoga rezeki gue berlimpah, sehat selalu, dan seperti lah. Oke deh teman-teman, mungkin cukup sekian aja video dari gue. Semoga video ini membuat kalian apa ya? Ya udah tau lah info mengenai Aviola kenapa dan bagaimana ya teman-teman. Oke deh teman-teman, see you di next episode. Goodbye.